Betul. Dunia ni, kerana bukan senang kita menghindarkan dunia, pasal kita dah hidup dengan dunia lama kan. Dan sebelum tu pun, masa kita hidup pun, kita tak pernah pun diasuh untuk meninggalkan dunia. Kita asyik kata mak kita dulu tak lagi tu lah, belum banyak dah elok, belum esok kau jadi ni PM, elok dulu pun jadi kaya, kau biar gaji empat engkau kan. Kita pada kecil dari target macam tu. Mak ayah kita, mak kena gitulah, mak ayah orang lah kan, bangun dengan kita subuh kan, bukan suruh semayang, subuh sekolah. Memang dah diasuh begitu, sehingga kan kita dah train, oh aku kalau tak semayang tak apa, jangan tak pergi sekolah. Betul tak? Berapa ramai mak ayah yang rotan anak dia bagi suruh semayang. Tu saya kadang buat motivasi untuk pelajar budak-budak yang ada masalah dadah kan, saya kan jual ADK. Berapa ramai yang mak ayah rotan anak dia sebab tak semayang subuh, cuma tak ambil tanggap tangan, tapi tak pergi sekolah, dia ambil kan tuan. Betul? Memang dia ajar begitu. Jadi persatu budak-budak kita ni membesar dengan aim dunia, bagaimana nak dunia itu kan. Kita pula tengok lalu kiri kanan rumah godang, tengok kiri kanan, bosah rumah ni, bosah rumah, air-air dah ditarik kan. Satu Nabi kata untuk menghadirkan sifat tawaduk, duduklah kamu bersama dengan orang-orang fakir kan? Baru kita rasa syukur. Duduk orang fakir, duduk dengan orang susah, baru kita tahu nilai, apakah nilai kesenangan, dan baru kita rasa syukur. Pergi negara-negara yang susah, duduk tak air jauh tuan, pergi penempatan orang Rohingya, tengok macam mana dia makan. Saya dengan rumah saya hantar baju tuan, baju terpakai. Ada kawan tu, ustaz tolong ustaz, dia ada baju, saya tak erti lah ustaz nak bagi-bagi dia kan, baju terpakai, lawa-lawa baju dia. Bawa sana sekejap tuan, sekejap macam ikan piranha dapat daging lah kan, habis lah kan. Syukur tuan-tuan kan. Cuba duduk lagi tengok channel kehidupan tu, kita tak pernah duduk orang miskin, bahkan orang miskin kita pandang bawah tanah lagi, kita pandang dia tak ya. Sepatutnya orang miskin fakir ni kita kesayang dia, kerana esok di akhirat nanti dia ada paling senang masuk syurga, pasal kurang hisap dia kan. Kita ni besok banyak hisap tuan-tuan. Tak bergerak kaki anak Adam tu sehingga ditanyakan empat perkara. Di manakah umur dia diberikan? Dari mana sumber dia dapat harta? Ke mana yang dia salurkan harta tadi? Dan di manakah ilmu diamalkan? Tak dapat. Soalan tu memang kita confirm payah nak jawab tuan-tuan. Mana umur yang kita beri untuk Allah? Untuk agama Allah. Habis dunia, cari dunia ya. Umur kita muda ke tua, habis dah bangkor pun tuan-tuan, cari duit, cari dunia lagi. Ada tu pakcik tu, tanya cik anak berapa orang cik? 5 orang. Cik berapa umur? Dah 70. Dah pension lah, tak ada, saya kerja sekarang jago jadi guard. Cik, oh ya kau, tak ada pergi kuliah, tak ada masa lah ustaz. Umur dah 70 pun tak ada masa nak pergi kuliah, tak ada masa nak pergi masjid. Itu umur besok macam mana nak jawab dengan tuan? Sepatutnya umur macam tu dah tak ada apa dah kan, buat persediaan lah, boleh kapan siap, tunggu masa tuan-tuan. Tapi asyik lekor lagi. Sebab saya cakap untuk diri saya sebenarnya ha? Jangan lekor tuan-tuan. Dunia pasti dia maut datang kau jawab zap. Tak payah masuk, okey. Jalan ha. Kemudian ditanya pada anak Adam tadi, dari mana, daripada mana sumber itu dia dapat sumber rezeki ha? Kalau haram kena azab. Habis halal azab, halal dihisap ha. Kedua dua tu azab tuan-tuan. Ha? Tapi kena hisap tu, kalau halal tak apa, kalau hisap tu kena azab lagi parah ha? Yang haram di azab, yang halal di hisap. Allah tak tahu cina tuan-tuan ha? Kemudian di mana pula kita salurkan? Adakah salur pada perkara yang halal ataupun perkara yang tidak halal, haram ha? Fa'izzabilah, itu pun Allah detail tuan ha? Dah habis semua, tanya lagi ha? Ilmu kamu tu amal ke pun tidak, yang kau tahu tu kau amal tidak ha. Tu yang payah nak jawab tuan. Saya lah tu kadang, bila kita renung balik lah soalan-soalan tu, betul lah kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu kata, alangkah baiknya aku ni dijadikan seperti rumput yang hayatku habis apabila dirabut kambing.
Dan Sayyidina Umar kata apa? Alangkah baiknya kalau aku ni tak dijadikan, tak dihidupkan. Dan tu nak jawab macam mana tuan-tuan dengan Allah? Mana nak lagi? Kita nak lagi mana? Sekarang kita dah hidup kan? Okey, sekarang kita nak lagi mana? Apa kita boleh buat? Usahlah, janganlah termondong ya. Kan? Usah beribadah, tambah indah ibadah, tambahkan keikhlasan, buat sedekah, jangan rehat. Rehat bila? Rehat di kubur. Rehatlah seperti itu. Rehat di apa? Rehat di kubur, enjoy di syurga. Sekaranglah kena susah. Menyesal dulu pendapatan, menyesal kemudian tak guna orang Melayu kita. Tengok, bidalan dia semua ajib-ajib dia. Ha? Sebab dia kata menyesal dulu pendapatan ya. Sekarang kau menyesal tak apa. Besok menyesal dah putih tulang, dah putih mata, langsung jadi apa tuan-tuan. Sekaranglah kena baik. Ha. Insya-Allah tuan eh. Apa yang baik berdatang daripada Allah, yang tak baik takkan lama ni saya. Sudah saya bagi kita atas pikir farah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika.